Tak
banyu ame kana jukat bisaka di marada ame bonang edek diwi ka ulangan mere mampap na mampi muhammasap penanti nyak nyarik ampak nang badalah dalo ati babu wa uwe. Sabayu, sabayu lagi. Udah bosa tiga diri sepangkat lagi. Batu temangai bunga diri panedekan alam dinya panyenokan. Dalam rangka pembukaan gawai Dayak Kabupaten Kapuasulu yang kedua, Bapak Ibu saudara sekalian, seperti yang kita saksikan tadi, banyak sekali atraksi-atraksi budaya, display budaya yang dilaksanakan oleh sanggar-sanggar yang ada di Kabupaten Kapuasulu akan keberadaan Pekan Gawai Dayak yang kedua di Kabupaten Kapuasulu ini. Luar biasa. Dan pada saat ini kita melihat kehadiran dari teman-teman Tariu Borneo Bangkuli Rajang ini. Ini merupakan kepengurusan dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuasulu. Dan kebanyakan memang berasal dari Kabupaten Kapuasulu. Selebihnya memang ada undangan dari kabupaten-kabupaten lain. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, tentu selaku pemerintah daerah Kabupaten Kapuasulu, kami sangat mengapresiasi terkhusus kepada panitia dan seluruh pihak pelaksana sehingga kegiatan Gawai Dayak ini bisa terlaksana. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik, lancar, tanpa kendala apapun dari tanggal 18 sampai ke acara puncak nanti pada tanggal 22 Juli 2023 nanti. Kebudayaan adat istiadat Kabupaten Kapuasulu ini sangat beragam, seperti yang disampaikan oleh Ketua DAD tadi. Ini mesti kita kelola sedemikian rupa sehingga ini menjadi modal untuk Kabupaten Kapuasulu dalam rangka bagaimana kita melestarikan adat istiadat serta budaya seni kita yang ada di Kabupaten Kapuasulu yang sangat beragam ini. Kabupaten Kapuasulu memiliki sub-suku Dayak, itu ada 22. Baik yang sub-suku besar maupun yang kecil. Karena memang luas wilayah kita ini sangat besar, yaitu terluas di Kalimantan Barat. Kalau kita ukur itu setara dengan Jawa Tengah. Kita memiliki luas wilayah kurang lebih 31.318 km persegi. Begitu luas Kabupaten Kapuasulu ini. Dan terdiri dari hutan lindung, taman nasional, hutan adat, hutan konversi. Nah, ini mungkin yang menjadi catatan bagi kita bagaimana selaku generasi muda Dayak kita juga harus berkontribusi dalam menjaga melestarikan adat istiadat budaya Kabupaten Kapuasulu yang sangat beragam ini.
Demikian juga dengan suku-suku keluarga besar kita, suku-suku yang lain, Melayu, Batak, Tionghoa. Bagaimana juga kita mempunyai wadah, yaitu festival budaya yang baru saja kita laksanakan pada bulan lalu. Sana kita menampilkan seluruh budaya yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, baik itu budaya Dayak, budaya Melayu, Tionghoa, Jawa, kita tampilkan semua. Sehingga ini merupakan suatu momen bagaimana kita mengekspos bahwa Kabupaten Kapuas Hulu ini beragam, banyak memiliki budaya-budaya yang mesti menjadi daya tarik para wisatawan kita ke depan. Nah, demikian juga ini ditampilkan oleh TBBR tadi. Ini merupakan budaya leluhur kita, belelet. Ini tidak ada bedanya dengan debus, tidak ada bedanya dengan kuda lumping. Nah, kalau ada yang menilai bahwa pertunjukan atau atraksi ini hanya gagah-gagahan, saya melihat itu tidak. Karena ini adalah budaya leluhur kita yang mesti kita pertahankan, kita lestarikan. Saya berterima kasih kepada Pak Panglima Jilah beserta seluruh mangku dan seluruh anggota TBBR yang telah berkenan untuk tetap mempertahankan, melestarikan adat budaya ini, dan karena ini merupakan salah satu daya tarik. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Besengat Kajibata. Katulistiwa.
kami jaga. Get down!